Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game Black Clover Mobile. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk nge-review ya si Charmy Papitson ini teman-teman. Charmy ini ya bener-bener karakter hidden gems ya, bener-bener karakter hidden ya, tapi dia ini sangat bagus pakai banget ya. Cuman ya di kita ini ya, si Charmy ini disepelekan ya, bahkan sampai tadi anggap itu cuy, semua orang pengen Noel gitu ya. Bahkan Charmy itu ya kalau dapat, anjay kenapa aku dapat Charmy, ya aku pengennya Noel ya. Padahal Charmy ini ya salah satu combo untuk main tim kura-kura ya, atau tim turtle teman-teman ya. Oke, jadi untuk Charmy SSR ini cuy ya, dia ini jadi healer ya dan warna biru ya. Cuman yang membedakan dengan Charmy SR itu di build gearnya. Kalau si Charmy SR itu untuk meningkatkan recovery-nya ya, untuk meningkatkan heal-nya itu menggunakan gear magical attack. Jadi semakin tinggi magical attack-nya, semakin tinggi heal yang dihasilkan oleh si Charmy SR. Nah, kalau untuk si Charmy SSR, dia ini untuk heal atau recovery-nya itu ya tergantung dari seberapa besar HP-nya ya. Jadi semakin besar HP-nya si Charmy, semakin besar juga heal atau recovery yang dihasilkan olehnya, teman-teman ya. Ingat ya, jangan sampai si Charmy ini kalian build magical attack ya. Nanti jadi tidak tepat ya. Oke ya, jadi untuk Charmy ini jadi healer ya. Kita coba lihat dulu untuk skill-skillnya ya. Oke, untuk basic attack-nya di sini Cumulus ya, atau Cumulus ya. Dia ini bisa continuous HP recovery, memberikan HP dalam jumlah tertentu pada awal setiap giliran. Wow ya, jadi pas setiap awal giliran yaitu karakter kita kayak dikasih life steal atau life drain ya sama efeknya. Terus kemudian bisa increase HP. Ini untuk meningkatkan ya atau menambah jumlah HP yang dibutuhkan ya untuk melakukan serangan gabungan dan skill spesial. Mantap sekali ya, 7,5% cuy ya. Ini setiap naik level itu bertambah ya persentasenya ya. Level 2 nambah 1,5%, level 3 nambah lagi 1,5%. Ya, jadi total nambahnya ini sampai ke level 5 itu 4% ya. Oke, itu untuk basic attack-nya. Terus kemudian untuk skill ini ya, untuk skill 2-nya cuy, dia ini domba koki ya. Dia ini juga sama ya, continuous HP recovery, continuous damage removal ya, bisa menghilangkan efek damage terus menerus dan bisa increase critical resist ya, level 3 sebanyak 36%. Wow, memberikan continuous HP recovery selama 2 giliran setara dengan 6% HP max ya kepada semua rekan, menghilangkan 1 continuous damage dari semua rekan, memberikan buff increase critical resist ya kepada semua rekan 2 giliran. Gila sih ini cuy Charmy. Terus kemudian ya untuk apa namanya nih, untuk ultimate-nya ya, untuk ultimate-nya juga sama ya, domba koki ya, 3 buff juga, continuous HP recovery, increase defense level 3 175%. Wow. Terus kemudian increase SP juga cuy ya. Jadi semakin cepat untuk melakukan ya ultimate ya atau skill-skill yang menggunakan SP. Oke, mantap banget ya. Tapi cuman peluang ya ini. Ada peluang 45% untuk memberikan SP, cuman chain-nya 45% doang ya. Oke, dan untuk skill gabungannya ya, untuk skill gabungan si Charmy ini ya, mungkin bebas ya digunakan dengan siapa aja ya. Oke, increase magical attack level 5 berarti cocok dibuat kombonya sama si Noelle ya. Terus kemudian bisa increase SP lagi ya, memberikan buff magical attack level 5 kepada ya mage partner cuy. Oke, mantap Soul. Terus kemudian skillnya di sini kalian bisa lihat, untuk skillnya gue 2 2 3 ya, ini harusnya sih 5 cuy, ini skill 1 5, skill 2 5 ya, ini 3 boleh lah ya. Oke, terus kemudian untuk kenannya ya B2 ya, minimal cuy, minimal B2, karena kalau B2 ini lumayan cuy, bisa memberikan HP recovery setara dengan 3% max HP kepada rekan yang punya rasio HP paling rendah saat giliran satu rekan berakhir. Wow, kalau misalkan B5 lebih besar lagi ya, 10%. Gila banget bosku, 10%. Terus kemudian untuk talentnya ya, kalau kalian mau pakai talent si Charmy ya, ini dibuka semua dikasih ini ya, resist atau HP ya. Paling bagus sih dikasih HP ya, biar recovery-nya makin gede teman-teman. Pokoknya yang berhubungan dengan HP ya, yang berhubungan dengan HP di hijaunya ini teman-teman, kasihnya. Terus kemudian untuk di birunya mungkin bisa dikasih ini juga ya, max HP juga, karena di biru ada max HP. Terus kemudian sama defend sama critical resist, itu bagus banget ya. Oke, sisanya yang merah bisa dikati magical attack ya, atau increase critical rate ya, bagus juga.
Dan untuk ini ya teman-teman, untuk pasifnya kita lihat ya, pasif uniknya memberikan increase max HP sebesar 10%. Dan untuk enhance pasifnya ya yang tadi ya B1 sampai B2 sampai B5. Terus kemudian untuk kartunya di sini gue pakai kartu si Charmy ya, pakai kartu Charmy yang SSR-nya ya. Karena lumayan skill page aktif itu memberikan reduce damage taken sebanyak 13% jika HP milikmu setara dengan 10% atau 90% atau lebih ya. Gila coy. Cuman kalau di bawah 90% ini nggak ngasih reduce damage taken ya. Terus untuk skill aktifnya di sini ya, untuk skill aktifnya ya ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, itu untuk review sedikit dari si Charmy-nya, teman-teman. Ya, tapi kalau kalian nggak punya page-nya si Charmy SSR, kalian bisa pakai ini ya, bisa pakai si Crimson Leopard ya, karena ini bisa ningkatin HP recovery ya sampai 11,8%. Gila banget ya. Atau mungkin si Charmy SR juga bisa ya. Ini ningkatin HP ya sebanyak 11,8%. Cocok juga untuk si Charmy SSR ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita saatnya untuk tes lapangan ya si Charmy ini ya. Kita coba tes di sini ya, di guild ya, di guild kita teman-teman. Mari kita tes ya, dan kayaknya kita bakal coba lawan ya untuk yang terkuat yang ada di guild gue, yaitu Babang Harun ya cuy. Dia ini kuat banget seriusan ya, jadi cocok banget ya untuk kita ngetesnya bersama Babang Harun ya. Oke, dan untuk line up-nya kayaknya kita pasang ini ya, kita pasang si Gauche ya, kita pasang si Gauche ya. Nah kayak begini dulu cuy. Yang penting kita di sini bakal showcase ya si ini ya. Showcase-nya siapa? Showcase-nya si Charmy teman-teman ya. Untuk Charmy ini jadi gunain skill spesial terlebih dahulu ya cuy, karena skill spesialnya ningkatin defense ya. Oke, jadi langsung aja kita coba gaskan ya lawan Lord Harun ya. Let's go. Kita otomatis saja teman-teman ya, kalian bisa lihat ya ini terlalu overpower ya untuk si Raya sama si Lich-nya. Seriusan, terlalu overpower dengan speed kencang ya. Terus kemudian Paltos-nya juga speednya kencang. Nice counter attack ya, di counter attack. Terus kemudian dihajar lagi ya, pada bubar tuh. Sisa si Noelle doang, Noelle gue doang yang sisa teman-teman. Jadi Charmy kayak kelihatan tidak berguna cuy. Gimana lu mau showcase kalau begini? Plok. Mau showcase Charmy jadi gagal kalau begini ya. Ini mah bukan showcase Charmy. Bukan showcase Charmy, ini mah namanya showcase Noelle ya cuy. Ini jadi showcase Noelle, bosku. Gagal cuy. Ini mah harus di arena nih showcase Charmy ini. Sorry, jadi gagal cuy. Jadi gagal, ini mah bukan showcase ini ya. Charmy-nya modar cuy. Charmy-nya modar ya. Jadi mungkin kayaknya untuk Charmy nanti gue buat video tersendiri kali ya. Buat video showcase arena tersendiri ya. Karena Charmy itu ya lawannya harus yang gak terlalu kuat kayak begini cuy. Kalau dikasih lawan yang kuat kayak begini ya bubar Charmy gue cuy. Oke ya, bubar Charmy gue ya. Coba kita ini ya lawan Atalia dulu cuy ya. Kita coba lawan Atalia ya. Ini harusnya showcase cuy. Harusnya showcase Charmy ya di sini. Masa nggak showcase juga cuy? Masa tidak showcase ya Charmy gue? Oke, kita coba langsung pakai skill ini aja langsung ya. Skill gabungan biar kena setun-setun sekalian cuy. Biar kena setun-setun sekalian musuhnya ya. Oke, let's go ya. Ini harus showcase, harus showcase ya Charmy gue. Gila banget ya mau showcase Charmy, malah Charmy-nya terlalu lembek cuy. Oke, ini juga sama lagi room-rooman. Aduh, cepet-cepet semua orang-orang. Cepet-cepet semua orang-orang. Oke, nice ya. Counter lagi, teman-teman. Oke, dia ngasih intense sunlight ya. Ini mau bubar langsung Charmy gue cuy. Ah, masih hidup Charmy-nya cuy. Masih hidup Charmy-nya cuy. Masih hidup. Oke, nice. Dikasih absorb atau tenacity. Terus kemudian, nah, ini baru HP recovery. Ya, ini baru HP recovery. Kena stun cuy. Dua musuh kena stun. Si Pinral sama si itunya, Noelle-nya kena stun. Ya, mampus. Pinral sama Noelle-nya kena stun, teman-teman. Oke, Paltos kita sudah meninggoy. Tapi tidak apa-apa, walaupun meninggoy juga. Ini si Noelle gue nggak ada yang ngajak. Mampus, mati dua ya. Dan Charmy nge-heal lagi, 7488 ya. Gila ya, Mars aja jalan langsung di-heal ya. Mars aja jalan langsung di-heal tuh. Takep mati lagi, ya. Sisa si Gauche ya. Sisa Gauche doang, teman-teman. Oke, Gauche dihajar. Gila, HP-nya masih full cuy. Tiga karakter kita HP-nya masih full ya.
mantap banget. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai di sini. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.